Yeah. Hai Kal, apa kau nak? Aku dah mesej kau beribu kali dah. Dan kau tak layan pun mesej aku. Aku bukan tak nak layan, tapi kau tak habis-habis duk ajar. Ah, alasan. Takkanlah kau tangkap dan ikat aku ni sebab benda tu je. Dulu-dulu kita ni kawan baik. Main game sama-sama, bergosip sama-sama. Dan sekarang ni aku nak ajak kau serau Mobile Legends pun kau tak boleh dah. Eh, kau ni aku bukan tak nak, tapi aku sibuk. So, ada masalah tak ada kawan-kawan dah nak ajak untuk main game? Eh, apa kau buat kat sini? Sini aku kenalkan kau dengan satu aplikasi yang boleh selesaikan masalah kau ni. Memperkenalkan aplikasi Lita. Lita adalah sebuah apps yang kau boleh ajak siapa-siapa je main game dengan kau. Kalau kau sekarang ni tak ada geng nak ajak carry kau, kat dalam apps ada beratus-ratus player hebat-hebat dan confirm lah boleh carry kau. Kau juga boleh tengok setiap rank diorang ni dan review yang diorang dapat dari orang lain. Tambahan lagi, dalam apps ni ada banyak geng-geng yang kau boleh pilih untuk ajak orang lain main dengan kau juga. So, apa lagi? Bagus kan aplikasi ni? Wah, nice! Nice kan? So, takkan ada lagi penculikkan kawan-kawan semata-mata kawan tak nak lepak dengan kita. Okay, thanks Umi. Weh, macam mana dengan kita orang ni? Korang boleh download Lita dengan link dekat bawah. Sepanjang aku dah buat cerita kisah-kisah kehidupan aku kat YouTube ni, ada seorang ni aku kena kredit lebih sikit. Mak aku. Of course lah, sebab dia dah ikut aku sejak aku hidup kat bumi ni. Sekarang tak adalah, dah besar kan. Duduk jauh daripada mak. Independent. Disebabkan mak aku ni tahu banyak pasal rahsia kehidupan aku, dia selalu cerita kat aku kisah masa aku kecil. Tanpa aku minta. Masa kau kecil dulu? Dulu-dulu aku tak adalah kisah sangat. Tapi itulah, bila kawan datang je, eh, kawan-kawan Sumi, nak dengar cerita pasal Sumi tak? Cerita yang memalukan punya. Tapi sekarang bila mak aku nak cerita satu-satu benda pasal aku ni, jap mak. Content. Dan bila aku dengar semua cerita yang mak aku cerita kat aku ni, wait a minute, aku ni? Haha, tunggu kejap. Sebelum kita leap to conclusion, jom kita dengar dulu full cerita dia. Aku selalu anggap masa kecil, aku ni seorang adventurous dan tidak sukakan life yang biasa-biasa ni. Kalau ada cara nak buat satu benda tu dengan susah, kenapa kita nak buat cara dengan mudah kan? Jadi masa kecil-kecil, aku ni selalulah terjebak dengan masalah yang tak cari aku, tapi aku cari dia. Eh, Sumi, main jauh-jauh please. Masa aku kecil, tiap kali aku balik kampung je, mak aku cakap, saudara-saudara kat kampung semua dah prepare dah tempat diorang sebab aku nak datang. Bukan prepare kapet merah atau benda-benda special semua tu eh. Sebab aku ni orang marhain je, bukan orang kayangan. Dia lebih kepada prepare perlindungan. Hai semua, saya dah datang. Habislah korang. Aku tak nak exaggerate cerita ni macam aku ni budak nakal yang over semua tu. Tapi nakal lah. Tak over. Over lah sikit. Over banyak kot. Ada satu time ni, aku balik kampung dan terus mengorak langkah dan memulakan pengembaraan aku. Aku ditemani dengan seorang pengikut aku ni yang tak pernah menyoal apa yang aku buat. Dia tahu kalau aku buat satu benda tu, dia kena ikut. Aku baling batu kat pokok. Dia ikut. Aku lompat terlecak. Dia ikut. Aku nak kacau awal Lia macam angsa ke? Angsa ni macam Lia sangatlah pula kan. Nanti kan apa-apa benda pula jadi. Ada satu time ni, mak aku cakap, aku dengan adik aku ni pergi masuk dalam reban ayam tok aku ni. Dan kita terjumpa satu benda dalam tu. Telur ayam. Dan apa guna telur ayam ya? Mak aku cerita, habis telur ayam atuk aku ni aku baling. Dan adik aku macam aku cakap tadi, seorang pengikut yang setia, dia follow je lah apa yang abang bagus ni buat. Kenapa tiba-tiba aku cerita banyak pasal cerita aku nakal kat kampung semua ni kan? Ha. Ini semua terima kasih dekat mak saudara aku semua, sebab bila aku balik kampung je, diorang pergi share cerita-cerita pasal aku kecil ni. Diorang kata, hush, bagusnya sekarang. Dulu tak serupa orang. Apa yang tak serupa orangnya? Dulu aku kecil-kecil alien ke? Ada kot sikit-sikit genetik alien. Eh, gurau-gurau, jangan tangkap saya buat kajian. Ada satu masa ni, masa aku kecil ni, mak aku kata aku duduk depan rumah dan tiba-tiba ada kerbau datang. Mak aku cakap aku pergi dan pegang hidung kerbau tu dan aku cakap, hai kiabau. Okay, masa ni aku dalam 2-3 tahun lagi, jadi bahasa aku bahasa baby lagi. Mak aku terkejutlah time tu. Sebab, yelah, kerbau kan? Makan orang. Tak eh? Tak. Dan lagi satu cerita nakal aku, ada satu time ni pula, nenek aku ngah duduk-duduk, makan nasi dekat depan rumah. Tiba-tiba aku lompat belakang dia, dah peluk leher dia. Dia terkejut dan terus marah-marah aku time tu. Alah, nak wrestling pun tak boleh. Dah lah, pergi wrestling dengan kerbau lah. Ada beberapa kisah agak lain aku dapat, yang mak aku cerita, saudara aku, main dengan aku semua, mesti akan menangis. Sebab aku ni main lasak sangat dengan diorang. Sorry ya korang semua atas benda-benda yang Sumi kecil ni buat, dan Sumi besar ni tak ingat satu. Ni cerita lain pula, ada satu time ni, mak aku share. Masa tu satu family aku, kita orang nak naik bus untuk balik ke kampung. Kita orang anak beranak semua datanglah kat sesen bus sebab nak naik bus. Dan tiba-tiba, tak ada angin, tak ada ribut semua, seat bus yang mak aku dengan ayah aku dah beli tu, kena ambil dengan orang lain. Mak dan ayah aku pun pergilah dekat booth tu dan tanya penjual tiket tu.
Benda ni zaman dulu kan, dan teknologi tak macam sekarang. Semua benda ketuk-ketuk-ketuk online dah dapat. Masa tu penjual tiket ni terjual seat family aku dekat orang lain. Mak aku pun masa tu tak boleh nak mengontrol lah kemarahan dia. Dia ceritalah. Dan aku entah macam mana dapat satu jawapan. Tengah mak dan ayah aku settle problem kat booth tiket tu, dia sedar-sedar masa tu yang aku dah hilang, tak ada. Alangkah terkejut je diorang masa tu bila diorang pusing belakang, diorang perasan yang aku dah naik satu lagi bas dan bye-bye kat diorang. Bye-bye mak, ayah. Mungkin masa tu aku fikir, bah diorang tak naik je bas ni, banyak tu bas boleh pilih je. Dahlah, bye-bye, jumpa kat kampung. Dan aku tak ingat satu pun benda yang aku cerita kat atas ni sebab benda ni jadi masa aku kecil. Mak akulah yang ceritakan semua benda ni kat aku balik. Dan berdasarkan cerita yang aku cerita semua tadi tu, aku macam rasa yang aku ni budak-budak hyper masa kecil-kecil dulu tu. Budak-budak yang terlebih gula tu. Tapi sebenarnya bagi aku, normal lah untuk budak-budak perangai hyper dan adventurous macam tu. Sebab budak-budak memang belajar daripada exploring. Even aku dah besar ni, aku still explore satu benda baru untuk belajar juga tau. Korang takkan boleh belajar benda baru hanya dengan duduk diam je. Hi guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Thanks sangat-sangat kepada siapa yang bagi aku fan art semua tu. Aku tak sempat nak compile dalam video kali ni dan video lepas. Tapi tak apa, nanti kalau aku ada masa untuk next video semua, aku akan compile lah. Kalau aku sempat lah. Ada beberapa orang tanya pasal aku punya merch tu kan. Merch aku tu dah habis dijual. Terima kasih kepada siapa yang support. Korang memang terbaik. Dan macam aku cakap benda tu limited edition, aku tak akan buat dah buat masa ni. Kalau aku nak buat, aku buat merch lain. Haa, macam tu lah. Aku tak tahu nak cakap benda sangat dah ni. Okay, thanks semua. Assalamualaikum dan bye.